kembali lagi teman-teman. Kali ini kita akan menggambar poster virus corona. Kita menggambar virusnya juga yang sangat mudah sekali dan simpel teman-teman. Tutorialnya sangat mudah ditiru karena di channel ini adalah tutorial menggambar yang sangat paling mudah sekali. Kalau mengikuti di video, dijamin Anda akan berhasil teman-teman. Kita buat menonjol-menonjol di virusnya, kita buat dulu jamur, kita buat jamur sangat mudah teman-teman. Itu saja tutorial ini. Tutorial ini tidak memakai warna teman-teman karena agar kalian mudah menirunya. Kalau kalian suka pakai warna, komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman agar saya lebih semangat membuat video-video tentang tutorial agar kalian dapat manfaatnya. Semoga tutorial di channel saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Inilah virus corona. Dia memperkenalkan diri, namanya virus corona, coronavirus. Namaku adalah coronavirus. Sangat simpel sekali teman-teman. Untuk tugas-tugas sekolah, untuk baru pemula menggambar dan anak-anak mengikuti tutorial ini dijamin berhasil. Sangat mudah tutorialnya teman-teman, paling mudah di antara tutorial-tutorial yang lain. Di video-video yang lain tidak berisi suara teman-teman, tidak berisi tentang caranya menggambar, tidak berisi teman-teman. Hanya di channel ini yang berisi suara teman-teman. Hello, aku adalah virus corona. Tugas untuk anak SD dijamin mudah sekali dibuat nih teman-teman. Virus ini adalah sepupu dari flu. Virus kita menggemar virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Virus ini adalah virus sepupunya flu dan sigma. Kita seperti biasa kita tebal teman-teman setelah selesai. Kalau kalian suka pakai warna, kalian tinggal warnai terlebih dahulu. Setelah kalian mewarnai, langsung tebali. Manfaat kita menebal ini agar gambarnya terlihat mencolok. Kita tebali di luarnya saja teman-teman agar lebih bagus. Kita, kalau kalian warnanya terlebih dahulu baru tebali. Jadi alas saya tidak mewarnai agar kalian mudah menirunya. Kalau saya pakai warna, kalian terlalu susah nantinya menirunya. Misalnya kalau saya menggunakan warna kuning, kalau kalian tidak punya warna kuning kan susah itu mewarnai, tergantung kesukaan kalian masing-masing teman-teman. Saya membuat sketsanya saja teman-teman agar mudah ditiru. Kalau sudah bentuk begini pasti mudah ditiru teman-teman. Dan inilah hasilnya teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini.
Semoga bermanfaat.